Oleh itu rakyat Malaysia harus mengambil kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama bangkit. Bersama-sama kita lawan. Penat rakyat Sarawak, Sabah bersatu untuk lawan kerajaan persekutuan. Orang Sabah berani untuk tukar kerajaan, memang betul. Tapi perpaduan di kalangan orang Sabah tidak berjaya kerana kerajaan pusat di tangan orang yang zalim. Dan juga kerana pemimpin-pemimpin kita yang mengkhianat. Bukan sahaja Semanjung yang mengkhianat, tetapi ada pemimpin-pemimpin Sabah yang juga mengkhianat. Dan itulah sebab hari ini kita dikongkong dan ditindas. Orang Sarawak pun pernah, orang Dayak pun pernah bangkit lawan kerajaan persekutuan. Tapi akhirnya pemimpin-pemimpin juga dibeli dan dirasuah. Kita tidak boleh gantung kepada pemimpin. Akhir sekali kita harus bergantung kepada kekuatan rakyat. Hanya kekuatan rakyat saja yang boleh kita jaminkan masa depan. Saya ingin tegas di sini, saudara Anwar Ibrahim bukan dibebas oleh hakim, bukan dibebas oleh Abdullah Badawi dulu, dan bukan dibebas oleh Najib. Saudara Anwar Ibrahim dibebaskan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang berani, yang bangkit, yang bukan, yang sokong bukan kepada Anwar Ibrahim, tetapi sokong idealisme perjuangan, sokong simbol perjuangan, lawan kezaliman. Itulah sebab kita berjaya.